Halo guys, selamat pagi guys. Ini adalah tingkah lucu dan konyol calon kepala desa di beberapa daerah guys. Ya seperti kita tahu kepala desa itu memang diwajibkan adalah SMA. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang kalau di daerah itu banyak ijazah nembak. Dan ini adalah salah satu tingkah lucu tes calon kepala desa di daerah ya guys. Garuda Pancasila, rupa-rupa warnanya. Gue ada lima. Masya Allah. Bener kayak itu? Lagu kemerdekaan. Eh, kampret kamu. Siapa yang ngajarin itu? Ya. Coba ulangi Garuda Pancasila. Rupa-rupa warnanya kamu dari mana itu? Ayo lagi. Putar lagi. Kapan, Pak? Saya kok gak bisa habis pikir ya, kok ada gitu lagu kemerdekaan ini. Sekali lagi ini bukan untuk mencela atau mengolok-olok ya, cuman kan ini udah jadi statusnya udah publik lah ya, maksudnya masyarakat bisa menilai calon-calon kepala desa yang kompeten atau tidak gitu kan. Jadi bukan untuk melecehkan gitu ya. Cuman ya semoga kan ke depannya ada calon kepala desa yang seperti itu guys. Masa lagu Pancasila guys dijadikan balon ku ada lima. Aduh. Bisa pikir lagi ya. Kita putar. Pancasila. Rupa-rupa ada yang bilang. Bener kayak itu? Kampret kamu. Siapa yang ngajarin itu? Ya. Coba ulangi Garuda Pancasila. Rupa-rupa warnanya kamu dari mana itu? Ayo lagi. Oke, okay, next kita ke video selanjutnya. Enggak apa, Pak. Saya ke mana dia larinya? Makanya saya enggak banyak-banyak kita. Saya misi dan misi saya kalau terpilih terlalu saya jadi kepala desa pasukan bering mati saya. Biarpun mati saya, biarpun rakyat saya mati, saya yang mati. Allah Akbar. Saya terserang saya. Kalau dia terpilih, mendingan mati saya. Assalamualaikum. Semoga menghibur ya guys ya, dan sedikit juga dalam arti menjadikan ini adalah pelajaran buat para masyarakat bisa menilai bahwa calon kepala desa ada yang tidak tahu lagu kemerdekaan juga guys ya, itu. Dan semoga kita dalam pemilihan kepala desa di beberapa daerah dan serempak ini jadi ajang pemilihan yang adil ya, tidak ada gesekan-gesekan atau misalkan money politik lah ya guys ya. Sebenarnya lebih panas kepala desa daripada presiden ya guys ya, serangan pajar ya gitu ya. Mudah-mudahan nggak ada ya guys ya. Reaction dari saya sebagai masyarakat kecil semoga menghibur dan sedikit menginspirasi guys. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan tinggalkan komentar kalian yang paling kocak di sini supaya kita bisa tertawa bareng di sini guys ya.